Halo Lur, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya di kondisi yang seperti ini. Nah, hari ini saya mau main. Tapi mainnya nggak sembarangan, nggak sembarang tempat. Nah, hari ini saya mau main ke kota Yogyakarta. Ngomong-ngomong nih, kenapa kok kota Yogyakarta bisa mendapatkan julukan kota yang istimewa? Apa sih alasannya? Nah, kota Yogyakarta didukung oleh beberapa aspek. Yang pertama, kota Yogyakarta masih kental akan budayanya. Masih banyak budaya yang diterbitkan oleh kota Yogyakarta, masih ada di kota Yogyakarta. Yang kedua, budaya tata tertib santun oleh para warganya. Para warganya pun tetap menjunjung tinggi sopan santun. Mereka terhadap orang yang tidak kenal pun tetap menyapanya. Seperti slogan orang Jawa, kenal orang kenal tetap ngurui, atau bisa dibilang kenal atau tidak kenal tetap menyapa karena kita adalah satu saudara. Nah, yang ketiga, budaya tertib berlalu lintas warga Yogyakarta. Ini yang menjadi aspek kenapa kok kota Yogyakarta ini dinobatkan sebagai kota yang istimewa. Nah, berhubung saya sudah banyak ngomong, saya akan menjelaskan tujuan saya mau main kemana. Tujuan saya main di sini adalah di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Nah, unik nih. Sistem pemerintahan di Jogja masih dalam pandangan keraton atau masih diawasi oleh keraton dan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, ini menambah aspek bahwa kota Yogyakarta pantas dinobatkan sebagai kota yang istimewa. Seperti julukannya nih, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berhubung saya sudah banyak ngomong tentang kota Yogyakarta, di sini saya akan mengulik-ulik yang ada di keraton. Apa saja yang ada di keraton? Apa saja diorama-diorama yang ditampilkan di keraton? Itu saja. Mari kita ulik bersama. Dan jangan lupa kalian tonton sampai habis, karena video ini sangat bermanfaat bagi perkembangan wawasan kalian tentang kota Yogyakarta. Nah, jangan lupa nih, kalian kalau kesini tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan yang di tempat yang sudah disediakan, dan tetap bawa hand sanitizer ya setiap kalian berpergian. Nah, selamat menyimak video berikut. Meluncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro. Saya di sini akan membagikan perjalanan saya di keraton sebagai tugas antropologi kesenian. Dan di sini Kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota gudeg, kota pelajar, di sini berbagai macam budaya, berbagai macam objek wisata dibagikannya di sini. Nah, salah satunya kebudayaan, objek kebudayaan dari Kota Yogyakarta di sini adalah Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Di sini tiket yang dibanderol untuk masuk di keraton seharga 5.000 per orang, dan untuk izin membagikan foto, mengambil foto dibanderol dengan 2.000 rupiah. Nah, saksikan keseruan saya untuk mengelilingi Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Dan see ya.
halaman pertama dari Keraton Jogja dan terpampang dua mobil dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang pertama adalah Cadillac Sherwood edisi 75 tahun 1964 yang berkapasitas 7000 cc, dan ini adalah mobil saat Sultan Hamengkubuwono menjabat sebagai wakil presiden pada zaman Soeharto. Dan yang kedua adalah mobil Ford Galaxy 500 pada saat menjabat sebagai Menko PUIN. Dan dua mobil ini masih bisa menyala dan anti peluru. Nah, sekarang saya berada di halaman antara Pagelaran dan Sitihinggil. Di sini terdapat 6 pohon gayam. Ini sekilasnya. Sekarang kita akan lanjut ke bangsal. Sebelum kita masuk ke bagian tengah dari keraton, yaitu Sitihinggil, di sini terdapat dua bangsal, yaitu bangsal Pacikelan. Pagelaran dan Sitihinggil. Uniknya, di sini adalah satu garis lurus dari Gunung Merapi, Tugu Jogja, Alun-Alun Utara, Keraton, Alun-Alun Selatan, dan yang terakhir adalah Pantai Parangtritis. Nah, di sini pun ada hal unik yang akan kita ulik, yaitu di sini tempatnya adalah menggema. Bisa saya contohkan seperti ini. Ini saya berada di bagian inti dari keraton itu sendiri, yaitu Sitihinggil. Sitihinggil berada di sebelah selatan Pagelaran. Arti Sitihinggil yaitu tanah yang tinggi. Dipergunakan sebagai tempat penobatan para raja Keraton Kesultanan Yogyakarta, sekaligus menjadi tempat diselenggarakannya upacara Pisowanan Agung. Ya, selanjutnya saya masuk ke bagian ruangan yang berisi tentang diorama foto Sri Sultan Hamengkubuwono. Di sini terpampang foto-foto para pemimpin Jogja yang diawali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 sampai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya pun kurang mengetahui di mana foto yang pertama sampai yang ketiga. Nah, di sini pula terdapat ruangan yang berisi seperangkat gamelan, walaupun tidak banyak, tetapi tetap dirawat sebaik mungkin dan terjaga sampai sekarang.
sekarang saya sudah berada di Regol Bojonolo. Regol sendiri bisa diartikan sebagai gerbang yang menghubungkan antara Siti Hinggi Lor dengan halaman Kamandungan Lor. Nah, bisa diartikan ini batas terakhir dari bangsal Siti Hinggil. Masih banyak tempat-tempat yang perlu kita eksplor lagi, walaupun kita tidak akan masuk ke dalam inti-intinya, tapi masih ada 2 atau 3 tempat yang akan kita kunjungi lagi. Mari kita lanjutkan. Kita sudah masuk di bagian diorama-diorama kendaraan para Hamengkubuwono dari sana.